Kebakaran terjadi di suatu bagian di Trans Studio Mall Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Senin, 24 April 2023, sore. Ia sekitar 15 menit lalu kejadiannya, asap hitam tiba-tiba muncul dari lantai 2 di gedung baru, kata salah satu pengunjung yang dikonfirmasi Tribun. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi kebakaran. Hanya saja, kata salah satu pengunjung, mengatakan kepulan asap hitam yang muncul membuat panik pengunjung lain. Ia bikin panik, utamanya pengunjung yang dari Trans Snow World. Kebakaran. Kebakaran. Taska, taska. Trans Studio terbakar, Trans Studio terbakar. Halo, ayo oli oli sini sini. Mikael, Mikael sini cepat kok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.